Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Hikam karangan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dan kitab Syarah Hikam karangan Imam Ibnu Abbad. Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 23. Pada hikmah nomor 23 ini Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menuliskan kaifa yatasawwaru ayyujibahu syai'un wa huwa aqrabu ilaihi min kulli syai'in. Bagaimana mungkin Allah terhalang oleh sesuatu padahal Dia lebih dekat denganmu dibandingkan dengan segala sesuatu. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah itu tidak mungkin terhalang, tidak mungkin ada sesuatu pun yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dijelaskan aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher. Di sini kita bacakan beberapa ayat Al-Qur'annya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Surat Qaf ayat 61. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Pada ayat yang lain dikatakan wa huwa ma'akum aidama kuntum. Al-Hadid ayat 4. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Surat Quran Al-Hadid ayat 4. Jadi jelas ya, di Allah itu bersama hambanya dimanapun hamba tersebut berada, selalu dekat dan lebih dekat daripada urat leher, tidak berjarak. Mudah-mudahan bermanfaat, gak usah didalam-dalamkan, takut salah ya kan. Mudah-mudahan bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa 'afwa minkum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.